Unik pengantin wanita di Sekernan diarak dan ditimbang sebelum khatam Quran. Indonesia dikenal dengan berbagai adat budaya yang begitu beragam dan unik. Salah satunya adat pengantin yang ada di Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Tradisi unik yang hanya ada di Desa Sekernan ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat saat merayakan upacara adat pengantin. Di mana sang pengantin wanita sebelum melaksanakan khatam Quran, terlebih dahulu diarak menggunakan kapal yang dipikul oleh masyarakat dan diiringi dengan tabuhan rebana. Kemudian ditimbang dan diayun menggunakan alat timbang adat setempat. Mustakin, ketua adat Desa Sekernan, mengatakan tradisi unik ini hanya ada satu-satunya di Desa Sekernan dan telah ada sejak zaman nenek moyang dahulu. Upacara adat pengantin ini memiliki berbagai makna penting dalam menghadapi kehidupan berumah tangga nantinya. Tentunya merupakan tanda pelepasan dari kehidupan lajang menuju kehidupan berumah tangga. Dan setelah itu pengantin melakukan pembacaan Quran dan dilanjutkan nasihat dari ketua adat kepada kedua pengantin tentang kehidupan berumah tangga. Tinggal di gadis, pangi bujang, tinggal di bujang. Biasa lagi bujang, puluh keliling tengah ke dapur, ke laut, ke darat, pergi pagi balik malam, pergi malam balik pagi, siapa tidak melarang. Ini awalnya ketik bini, jangan lagi, ya. Ini, kening kalau tu. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika pagi gadis tinggal tiga gadis, biasa lagi gadis bangun tinggi hari. Ini awalnya ketik lagi, jangan tinggi hari lagi, ya. Nah tu, biasa sampai jam 9.10 baru bangun, baru mui. Jangan pula dengan arah, ya. Kontributor BTP Jambi, Hamdi dari Muaro Jambi melaporkan.